jam setengah ke 3 jam. Soal pakai ke Silalahi ya? Iya. Hotel yang paling direkomen. Jarak tempuh. Oh iya. 104 kilo atau 200 kilo. Jalan terpanjang di Indonesia. Oh, dari kota. Namanya apa ya, Pak? Tambora. 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 Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat mania. Sekarang saya berada di terminal Brastagi, Kabanjahe. Mau melakukan trip menuju ke Medan. Naik bus Gunung Sutra. Oke, Sutra. Ini dia busnya. Nah, Sinabung ini, Bang. Sinabung. Ini Sinabung apa Sutra? Sinabung. Sinabung. Berin aja dah. Depan kosong depan. Dua. Ini ada elap sepadan. Sudah. Nah, akan saya naiki bis gunung dari Brastagi menuju ke Medan. Di belakang ada Sinabung. Oke ya. Ini juga ada Medan Kabanjahe. Eksekutif. Saya naik yang ekonomi saja ya. Ekonomi. Sore penumpangnya ramai, Pak ya? Iya, lumayan. Belakangnya Sinabung. Ya, berangkat sore ini. Sore ini ramai penumpangnya full. Pukul 17.40. Belakang jar, gak apa-apa. Berangkat dari Kabanjahe Brastagi. Ini batas terakhir jam berapa, Bang? Dari Brastagi ke Medan. Iya, kalau mobil 24 jam, Bang. Oh, 24 jam ada? Iya, kalau mobil asal ya. Oh. Nah, jangan Sinabung, jangan Murni, gitu, jangan Sutra ya. Oh gitu, asal-asal aja ya. Ya bang, tunggu aja di Tugu apa gitu. Mana mobil yang ada yang bilang cuma sampai jam 8 malam, ada yang bilang. Kalau ya. Mobil yang Medan Kabanjahe gitu. Oh. Tapi Almasar mau, kadang-kadang sampai malam pun ada. Oh. Itu kelasnya eksekutif ya, Pak? Hah? Kelasnya AC itu? AC semua kalau Almasar. Tadi beda apa sama? 25 dia. Oh, 25. Kita 15 kan. Padahal mas, daerah gunung pakai AC ya sama aja, dingin-dingin juga nggak pakai AC, Pak ya? Paling kalau kena macet aja panas. Tapi kan ada bedanya. AC-nya pun cuma 10 menit dihidupkan. Oh gitu. Iya. Pas tanjakan dimatikan. Iya. Kalau dingin dimatikan. Udah jalan mati juga sih. Iya. Ada naik bus gunung ini. Kabanjahe Medan 15.000. Papasan sama bus besar. Ya. 17 pagi. Almasar. Mitsubishi Canter. Awalnya dulu mobil bus gunung itu Sinabung katanya. Masih diengkol Pak dulu, Pak? Iya. Masih engkol depan. Tahun berapa Pak perkiraan dulu waktu masih diengkol? Tahun 60-an lah. Oh, 60 udah ada, Pak? Oh, ternyata ini bus Sinabung udah ada dari tahun 60 ya. Dari senior-senior dulu, Bang ya, sepuh. Iya. Tahun 60. Ya mungkin pertama kan Medan ya. Pertama yang ngerintis punya trayek Sinabung. Sinabung. Yang lain menyusul Bang ya? Iya. Sinabung baru Sutra. Hotel legend.
ya langganan Arena. Macet nih, jelas tagi. Ini bukan hari Langgur, minggu ya, mulai dari weekend Sabtu minggu, tapi hari biasa. Hari Selasa macet. Ada susah cuman ada atas ya. Dulu itu nih, Ustaz. Udah ke Semakar Wah nih, kan? Jadi ada nanya, kan? Wah, apa itu pulang? Wow. Kabanjai bukan beras tagi bukan? Bukan, itu yang tadi Kabanjai ini beras tagi. Oh gitu. Ini inilah beras taginya. Hmm. Jadi beras tagi belum Kabanjai kalau dari Medan. Ya, pusat pemerintahan di Kabanjai. Oh, Kabanjai. Ya. Angkot-angkot ini sampai mana Pak jurusannya Pak? Beras tagi Kabanjai juga. Ini angkot ini. Dekat ya? Iya. Ya, 16 kilo lah. Inilah beras tagi. Kotanya beras tagi ya. Tugu kol itu lambangnya. Tugu kol. Ya. Berarti penghasil kol pak? Bukan. Seluruh sayur mayur. Oh. Hasil sayur mayur. Nah itu ada murni naik di atas ya. Ya setelah rapat di depan ada murni ekspres ya. Jam mepet. Tuh ada murni. Penumpangnya pada naik di atas. Angkota Zebra sini Pak ya? Ya. Oh, mobil 2000-an ya, apa? Apa nggak ada yang lain Pak? Apa Zebra banyak, semua? Banyak, banyak. Expass ada, Grandmax ada. Tapi ini kan yang lama. Suasana pasar beras tagi. Duan Cadua. Dua cakena. Ya telur apa? Tugu apa? Tugu Perjuangan. Tugu Perjuangan, Kota Beras Tagi. Ya. Kalau mau naik ke Gunung Sibayak lewat sini. Gunung Sibayak? Iya. Ini bawa terong ya? Iya. Sini Pak? Ini. Ini jalurnya oh, naik jalur pendakian Gunung Sibayak. Dari beras pagi menuju ke Medan tuh medannya jalannya turun. Turun terus kita ini. Turun terus Pak? Ya, sampai sembahnya nanti. Dan turunan. Turun terus. Hujan rintik ya, hujan satu di beras pagi.
biasa gitu destinasi wisata ya, dari wisata alam kemudian penginapan juga nggak perlu khawatir. Kebun teh ada pak? Center yang ada kebun teh. Oh sini nggak ada? Nggak ada. Sini khusus sayur mayur dan buah. Oh. Mobil pick up sama-sama kejar waktu dia buat mengantarkan sayuran ke pasar, apalagi bawa cabai tuh. Waduh, buat cabai benar-benar harus kejar waktu bang. Semua bukan cuma cabai, semua hasil pertanian sini pecah di balik keadaan. Murni Express. Grand Mutiara. Yang ini Grand Mutiara. Kalau yang ngetop ntar lagi di sini Bistro DJ. Itu yang paling dalam. Ini 300 angkutan mana lagi? Medan Sidikalang. Oh. Jalurnya gunung enggak, Pak? Kenapa? Sidikalang gunung apa datar? Iya, gunung. Ekstrim. Lebih ekstrim ini sedikit. Oh, gitu. Ya. Berapa jam, Pak, dari sini? Sidikalang. Kalau dari Gabah Jahe sekitar 2 jam setengah ke 3 jam. Sama kayak ke Silalahi ya? Iya. Ini hotel yang paling direkomendasi. Mana? Oh ini dia. Hotel pak? Mickey Holiday namanya. Hotel yang ada 4. Bintang 5 pak? Iya, 5. Di belas lagi ya? Iya. SPBU sebelum beras tadi ya, kalau dari Medan SPBU low kender namanya. Perjalanan malam naik bus Gunung Sinabung Gabah Jahe Medan. Berjarak sekitar 46 kilo ada, Pak? 60 dari Medan. 72 kilo ya?
Kabang jahe luar biasa ya, 72 kilo kabang jahe Medan, jamin ginting. Jalan terpanjang di Indonesia ini. Oh gitu? Iya. Terpanjang dalam hal apa? Jarak tempuh. Oh iya, 140 kilo. Jalan terpanjang di Indonesia. Oh, dari kota Medan sampai perbatasan Aceh. Oh itu pak? Iya. Tetap namanya jalan jauh. Oh, jalan jauh dinding ya? Iya. Tinjau laut, tapi di depan lebih ini lagi, lebih ekstrim. Ini daerah terdingin di Tanah Karung. Oh ini pak? Iya. Lebih tinggi dari Kabang Jahe? Iya. Oh. Namanya apa ini pak? Tahura. 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 Ya. Kelor Medan. Anjing mereka bermain ya. Jeruk, penghasil jeruk. Oh, penghasil jeruk. Pantesan tadi satu. Jeruk tadi saya lihat. Ini. Oh, basisnya ini. Udah naik ya. Full seat.